Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu Saudara, Ganjar Pranowo pamer SMK Negeri Jawa Tengah kepada Presiden Joko Widodo. Sekolah gratis bagi siswa tak mampu ini merupakan inisiatif dari Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jokowi ditemani Ganjar Pranowo meninjau kondisi sekolah dan memuji langkah Pemprov Jateng mendirikan SMKN Jateng. Sebab sekolah ini diperuntukkan bagi orang-orang tidak mampu yang berprestasi dan juga siswa yang tidak dipungut biaya. Jokowi juga menilai sarana dan prasarana yang ada di SMKN Jateng juga bagus dan memadai dan ingin konsep SMKN Jateng juga ada di provinsi lain di Indonesia. Ada juga sarana prasarana kalau saya melihat SMK di provinsi yang lain juga. Mesin-mesinnya sampai ke CNC, semua mesin dasar sampai CNC semuanya ada semua. Kemudian melingkan dengan industri di sini juga sudah dilingkan dengan industri. Dan tadi juga ada kursus bahasa Jepang untuk mendapatkan beasiswa di college yang ada di Jepang. Ini juga bagus menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan.